Ya, oke guys, ini muncul tampilan untuk update ya seperti yang tadi. Kita biarkan aja ataupun kita back ya. Karena memang ini tersambung otomatis dari koneksi internetnya ya. Jadi kita nyalakan stick dan kita tekan back aja apabila ada notif seperti di awal tadi ya. Nah, ini ada lampu indikator hijau yang berarti menandakan bahwa PS3 terkoneksi internet ya. Oke. Namun tidak apa-apa ya, kita back aja. Oke, langsung kita bisa mainkan. Oke, sekian video dari gua, semoga bermanfaat. And see you, bye-bye.